Kenapa susah-susah amat sih? Kalau dia tidak mau, kenapa harus dijemput? Mungkin dia lebih betah tinggal di desa. Siapa tahu Jakarta sudah tidak cocok buat ibu. Kita sudah berusaha, Ma. Segala kemauannya kita sudah turuti. Beres, toh. Iya, kan? Jangan cengeng, dong. Jakarta, nih. Jakarta. Kita harus kuat. Mas Rey, dari sekian banyak guru seni peran, kenapa Bu Tati? Lo nggak ada orang lain. Nggak ada, betul aku bilang. Ibu ini, aktor Nusantara ya ibu yang menciptakan. Gitu loh, nggak ada orang lain. Gitu. Bagi saya ya. Nah, Mas Rey, ini kan Mas Rey sudah puluhan judul film. Film, dan juga, teater, TV. Teater, TV. Ketika Mas Rey sukses mendapatkan peran utama atau mendapatkan pujian, pernahkah terlintas bahwa semua ini mulanya ya? Ya memang begitu. Kalau enggak saya enggak bisa tahan lama dong. Gitu kan. Kalau saya enggak ingat Bu Tati, bagaimana saya bisa tahan lama? Meskipun saya enggak ketemu. Tapi tahu lihat, ih rambutnya putih keren, tambah keren aja. Oh, enggak sama ini. Ingat terus sama saya? Iya dong. Kalau terima kasih. Itu paling hebat kok, gimana nih. Karena saya dulu waktu Ibu Lati, saya kan keluarga nggak setuju saya itu masuk di teater, gitu loh. Gitu, lama-lama karena Mbak Ibu ajak saya ke TV sekali, latihan itu apa, seni peran ya? Seni drama ya? Seni drama. Bina drama? Mereka, bina drama? Bina drama sempat. Sempat ya? Pernah ya? Pernah. Oh, sebab itu keluarga saya mulai meyakinkan, wah boleh juga ini, ada guru yang, jadi bersumber dari Ibu Tati. Acting saya dari Ibu Tati, nggak ada lain. Ini tulus kan? Iya dong Bu, dari si masuk IKJ pertama berada sama Ibu. Ibu, tadi kan Mas Rey mengatakan bahwa banyak, Mas Rey bukan satu-satunya saya yakin pada saat itu yang ditentang oleh orang tuanya untuk terjun total di dunia seni peran, untuk bermain teater. Bagaimana Ibu bisa meyakinkan murid-murid Ibu pada saat itu bahwa ini adalah satu profesi yang menjanjikan untuk di seni peran? Saya tidak menjanjikan apa-apa. Kalau sinematografi itu jelas menjanjikan. Meyakinkan murid-murid Ibu seperti apa? Sehingga seperti Mas Rey ini terus mereka meyakini diri sendiri. Saya tidak berusaha, tapi saya ada kenyataan. Saya katakan bahwa teater agak sulit ya hidup di Indonesia. Beda dengan di Amerika. Saya jelaskan pada mereka, kamu harus menciptakan sendiri masa depanmu. Kita tidak memberikan ya kepastian masa depannya. Oke, gitu ya. Jadi ibu ini kalau aku ya menghidupkan roh aktor. Jadi kalau kamu punya bakat keaktoran, ibu hidupin ces. Jadi itu. Itu. Kalau ada bakat. Iya, kalau ada rohnya. Duh, Mas Boy, mau sepeda kayak mau becak kayak, pokoknya yang penting rally. Serik aja deh. Kalau pangkatku cuma marskal medan saja, nanti orang kira dia aku. Nah, apa kata dunia? Ada waktu 5 menit untuk saya. Sorry Roy, aku sendiri cuma dikasih waktu 3 menit untuk kembali ke rumah. Karena melihatnya seperti apa sih Bu? Melihat di Mas Rey misalnya ini ada roh bakat yang tebal untuk dihidupkan. Masuk itu kan melalui testing. Dari sana sudah kelihatan. Sehingga kan banyak ya yang kita tolak-tolak nggak masuk. Yang masuk itu ada yang memang bakatnya gede, senyum, suka senyum loh. Ada yang bakatnya tipis tapi udah siapa tahu ya dengan kita garap nanti bisa gitu kan. Walaupun nanti mainnya secara mekanik ya, atau teknis saja mainnya, tidak dengan roh dari dalam gitu. Tapi nggak apa-apa, ini hebat kok. Ini sebagai bintang film tuh top loh. Bisa masuk ke dalam setiap karakter memerankannya itu ya. Gara-gara siapa? Itu loh begitu. Ini saling memuji ya. Fakta, ini fakta. Ini fakta. Fakta Bu. Oke. Andi. Kau itu kan Andi, ha? Oscar. Yeah!
aku dengar kau di Kalimantan, kawin di sana. Ya, ceritanya dulu begitulah. Tapi setelah setahun kami kawin, perusahaan tempat kami bekerja bangkrut. Lalu? Kemudian istriku dapat pekerjaan di Bandung, akhirnya kami menetap di sana lah. Terus, ngapain kamu di sini? Biasalah, bisnis kecil-kecilan. Apa itu? TKW. Oh. Mas Rey, jika di... kiaskan dalam satu kata, sosok Tete Maliati itu seperti apa sih, Mas Rey? Malaikatnya teater tuh ya, Bu Tati. Oh, no, nah, buat saya, ya, buat saya. Malaikat itu? Enggak, itu kan buat teater, teaternya kita di, okay, di okay, IKJ, okay. Gitu loh. Malaikat. Gitu, karena memberi. Tanpa meminta. Tahu, enggak pernah itu meminta-minta, memberi dengan tulus. Jadi gimana orang enggak jadi? Gitu. Mas Rey kan belajar acting ini proses, semakin lama akan semakin baik. Dan proses pembelajaran tidak harus selalu dari guru. Nah, dari sekian banyak pembelajaran, baik dari guru, dari orang, dari teman, porsi pengajaran yang diberikan oleh Bu Tati. Sebenarnya kalau buat saya ya, ibu, saya jujur ya, ibu itu tidak memberikan banyak tentang acting itu sendiri, tapi memberikan roh untuk mengembangkan, bukan cuma kehidupan, sebenarnya itu. Jadi kalau latihan konsentrasi, latihan emosi itu kan cuma sekedar ya, teknik, latihan, gitu ya, latihan di kelas gitu. Tapi di luar kelas kan dia itu, harus betul. Masuk ke dalam kehidupan. Betul. Harus itu. Kenal manusia, kenal kehidupan, kan begitu. Dari sana mereka mengolah rohnya ini. Ya. Jadi waktu saya berhadapan dengan sutradara-sutradara itu, saya memperhatikan betul ucapan seperti memperhatikan ibu, gitu loh. Ruang ini yang saya pelajari terus. Terus saya bilang sama Bu, sama teman-teman, saya sekarang udah 60. Jadi sudah waktunya saya mengajar. Oh, regenerasi akan terjadi. Jadi kalau ibu ngajar, ya, saya bisa jadi asisten. Baik. Mas Rey, akan lanjut lagi di tengah-tengah kesibukannya. Iya, saya sudah mau diwawancara di sana. Ketika kita berbicara tentang seorang Tati Maliati yang notabene adalah guru Mas Rey, pasti tulus ya Mas ya? Iya dong. Kelebihan ya Mas ya? Masa saya mau puji di depan jalan-jalan, oh Ibu Tati, yang dibilang saya gila. Tapi kalau gini kan orang bilang wajar, okay, anak muridnya okay, banyak makasih, lagi. Makasih, iya. Mas Rey, terima kasih banyak Mbak. Mas Rey. Ibu saya itu single parent ya, bapak saya meninggal masih kecil ya. Itu saya melihat ibu saya banting tulang ya cari nafkah.